masih belum terlambat lagi untuk aku memberikan apresiasi kepada One Piece sebab congratulations pada anime One Piece sebab dah berjaya mencapai 1000 chapter dalam kategori shonen, iaitu anime shonen boleh dikatakan running agak panjang ataupun agak lama sebab sebenarnya One Piece ni saya merupakan peminat One Piece yang masih baru lah, fans One Piece yang masih fresh lagi sebab saya baru tengok anime One Piece ni masa saya form 6 2015. Masa tu saya tengok dekat laptop kawan saya lah sebab time tu saya tak berapa sangat dengan anime ni, cuma saya adalah tengok anime seperti Dragon Ball, Naruto tapi tak hype sangat lah, dia just tengok-tengok macam tu je sebab bila korang dah tengok anime episode pertama tu korang mesti nak still go and go and go to continue sebab kita nak tahu perkembangan cerita dia. Okay, jadi bercakap tentang One Piece ni, sebenarnya saya agak terkilan sebab tak sangka anime ni mampu, ataupun anime ataupun manga ni mampu menghasilkan 1000 chapter dengan tanpa kita rasa jemu, tanpa kita macam rasa macam unsur yang berulang-ulang sebab setiap chapter ada kejutan dia sendiri seperti yang Oda dalam Oda punya marking chapter tu. Kalau dekat chapter 1 kita dah dikenalkan dengan Gold di Roger, chapter 50 Mihawk dengan Monkey di Dragon, chapter 100. Lepas tu di chapter yang 500 Oda memperkenalkan kita dengan Rayleigh. Jadi pada chapter yang ke 1000 ni banyaklah teori-teori daripada channel-channel lain yang kata dekat chapter 1000 nanti Scooper Gaban akan keluar kan. Lepas tu ada juga teori luar negara macam dekat Indonesia chapter 1000 nanti Golden Shiki akan keluar kan. Lepas tu tak lupa juga yang boleh agak boleh diterima akal, chapter 1000 Rock Dizabek akan diperkenalkan. Sebenarnya Rock Dizabek memang dah dikenalkan dalam chapter 900 lebih macam tu, tapi kemungkinan di chapter 1000 ni mereka akan memperkenalkan dengan lebih detail buah Devil Fruit dia apa kan, kekuatan dia macam mana, ada haki ke tak kan. Tetapi Oda sekali lagi menepis semua kenyataan dan semua teori tersebut dengan satu prank yang agak mengejutkan sebab di chapter 1000 ni dia memperkenalkan Straw Hat Luffy ataupun Mugiwara Luffy. Tapi saya agak bersetuju dengan cadangan, bukan cadangan lah, macam apa yang Oda sampaikan sebab saya faham kenapa dia letakkan Luffy dekat chapter 1000 sebagai highlight dia sebab of course Luffy adalah karakter yang penting, bukan karakter penting, dia macam karakter utama untuk anime One Piece ni sendiri. Jadi apa salahnya untuk letakkan Luffy sebagai highlight untuk chapter yang ke 1000? Okay, jadi sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Oda Sensei dan juga kru-kru yang terlibat dalam penghasilan anime ataupun manga One Piece ni kerana telah berjaya mengharungi pelbagai cabaran dalam menghasilkan manga ataupun anime sebab seperti yang kita sedia maklum tahun 2020 kita ditimpa dengan banyak masalah seperti pandemik kan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kerana masih lagi mampu mengembirakan kami sebagai fans One Piece. Anime One Piece ni bagi saya dia penuh dengan surprise dengan dia punya eksplorasi, nilai persahabatan dan juga impian Luffy itu sendiri. Dalam banyak-banyak anime shonen, memang anime shonen ni fokus dia memang adalah rival, satu rival, teamwork, persahabatan. Memang flashy fight tu memang ada. Tapi One Piece ni saya rasa anime yang penuh dengan fakta yang korang kena tahu. Kalau korang bukan peminat fanatik ataupun peminat yang macam sekadar tengok je memang tak akan faham sebab anime ni penuh dengan korang kena digging kau punya korang punya brain untuk faham isi cerita yang cuba disampaikan. Terima kasih Oda. Saya akan buat satu tribute untuk Oda kerana
telah memberikan kami macam kegembiraan menonton anime ni dan juga manga, penghasilan manga ni. Walaupun aku tak tengok manga, tapi aku tengok anime dia, memang terbaik Oda. You are the greatest, you are the best, you are the best among the rest. Terima kasih Oda. Thank you.